Ustaz. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apa suka call orang? Ikan apa? Ikan kering. Kering, kering. Kering, kering. Saya ada satu idea. Ada apa tu? Apa kata kalau kita buat semua benda-benda ni secara digital? Oh, bagus tu. Ha, dengan cara itu kita tetap sihat dan banyak benda kita tak terbantut. Jadi kita nak buat apa sekarang ni? Okey, pertama sekali, kita dah tak boleh buat seperti biasa dekat luar. Jadi apa kata kalau kita bawa benda luar masuk ke dalam? Jadi dalam kita ni nampak macam kat luar. Jadi kita tak boring. Satu, dua, tiga. Go digital. Wah, dah macam garden ni. Kan? Best kan? Kalau macam ni, hari-hari kerja kat rumah pun tak apa. Sekarang benda digital ni kita nak buat apa pula? Okey, dia macam ni. Yang ajaran ni pun bini saya. Dia kata kalau nak pergi shopping, pergi dekat website Mumi Belah ni. Contohnya saya nak beli pisang. Saya pun klik dekat gambar pisang ni, klik dekat dia punya check out, lepas tu bayar online. Tada! Tak payah pergi pasar pun. Wah. Kalau macam itu, saya pun nak buat ni. Sila. Ustaz beli apa tu? Beli benda ni lah. Amboi, beli kereta sih. Kereta mainan untuk anak lah. Saya pun ada satu cadangan nak dikongsi. Kelas-kelas kita boleh adakan secara online kan? Oh, itu satu idea yang sangat awesome. Awesome! Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, sila lungsuri laman imda.gov.sg. Go Digital! Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Suhaimi, dalam waktu yang mencabar seperti ini, tuntut ilmu jangan berhenti. Pastikan kita semua mengikuti kelas-kelas secara online. Awesome! Awesome! My friend! This my friend! Bawa bertenang. Tak semestinya kehidupan terhenti. Bila kita go digital, kita dapat lakukan pembelian, dapat lakukan pekerjaan, malah dapat hiburan secara online. Jadi kongsi aplikasi ini dengan mereka yang anda sayangi.